Hi, I'm Kawa, and this is QWA Podcast. In this show, we invite friends from the architectural fraternity for a casual conversation. From design think tank to integrated practice, we discuss the trials and tribulations of architectural pursuit. We hope this informal sharing will spark conversation among the listeners. Let's begin. Welcome back. I think today we're going to do it a little bit different. We're going to do it in Bahasa. And our guest today, Abdul Rahman Rajdi, actually, he is my studio mate back in UiTM. And itulah, dah lama tak lepak. Master. Biasa kita lepak dengan Tuan Syed kan? After petang-petang kan? Itulah, biasa kita tabak Singapura apa kan? So tak boleh. So kita zoom je lah kan. So Man, macam mana raya ni? Dah masuk office belum ni hari ni? Santai tengok. So hari ni our office belum start lagi lah. Kita orang cuti hari ni dengan esok. Rabu ni kita baru masuk lah. Tapi WhatsApp group dah start lah. Ada bunyi-bunyi kan. Ada orang tanya ni, tanya tu. Ni mandatory ke optional? Mandatory. Oh, semua dapat lah. Alang-alang kena PKP ni bagi mandatory terus lah. Yalah. Tapi itulah. So, dah raya kelima ni. Ada mood lagi ke sambutan raya tahun ni? Tengok macam nak rentas daerah pun tak boleh. Apatah lagi negeri. Kau punya situation macam mana? Aku rasa tak ada mood dah kot. Jalan-jalan keluar dari rumah macam tu je lah. Untuk apa? Untuk bawa anak-anak ke kan. Tapi tak adalah bawa shopping mall. Bawa pergi taman. Sebab ada rumah kan kecil kan. So nak kena bagi diorang, bagi budak take fresh air sikit lah. Tapi hari ni kau cakap rumah. Tadi dia pergi sekolah kan? Pasca. So okay sikit ke? Dah start lah sebab kalau duduk rumah dia asyik tengok duduk tengok YouTube je kan. So at least pergi Taska ada macam aktiviti sikit lah. Wife aku pun dah start kena buat apa? PDPR. Apa kena start. Mengajar online lah kan. Sekolah dah start hari ni actually. So aku pun ada benda nak buat juga. So hantar je lah dulu. Kena settle-settle dulu. Esok pun hantar sebab esok kita orang ambil vaksin. Yang AstraZeneca ni. Kat mana? Aku ambil dekat UKM tak silap aku. Itu hari cepat-cepat lah. Kalau tak nak lagi awal kan. Tapi dah habis slot. Dah habis slot yang hari tu tak boleh lah. Tapi tadi aku baru tengok vaccination punya rate. Selangor antara yang paling rendah tau. 3.2% je. Kalau compare, Selangor Kalau compare dengan certain tempat. Contoh Putrajaya. Tapi Putrajaya kecil kan. 22%. Kalau KL 8%. So at least double lah. So Selangor itulah mungkin aku rasa sebab rumor-rumors yang orang cakap macam-macam lah pasal vaksin ni kan. Blood clot lah. Aku pun tak tahu lah apa benda kan. Tapi aku just register lah. Mana tahu sebab lagi cepat lagi boleh travel ke. Sebab kau clear kot. Sebab kau tak ada penyakit ke apa kot. Kau clear. So kau confidence ke. Tapi dia okay juga sistem dia. Once you dah register, dia akan masuk dekat dalam kita punya apps tu kan. MySejahtera tu dia inform. And then yang apa, untuk esok ni dia dah telefon siap. Dia dah inform dalam MySejahtera dia. Dia bagi ni lah, alert lah. Kena standby untuk esok. Esok aku pukul 2, wife pukul 4. Tapi aku ingat pergi awal lah kot. Aku tabik lah pasal KKM punya follow up ni memang power lah. Kalau kau tak tahu aku hantar ke mana kan. Tapi kalau klinik kesihatan for vaccination untuk baby pun,
Weh, dia call baik. Kalau tak datang pun, dia cari juga. Itulah. Mungkin dia punya macam facilities dia okey. Cuma building dia lah. Aku rasa kena macam at certain tempat kan. Still ada yang pakai kayu lagi kan. Bukan salah tapi dia barang, lah. Barang dia still okey. Macam anak aku pernah warded itu hari dekat Serdang kan. Aku tengok ubat-ubat dia power ke. And then facilities kat Serdang still okey lah. Maybe macam KK ke apa kan. Klinik kesihatan kita orang Cyberjaya ni hantar dekat Dengkil. So Dengkil tu dia punya building tu dated sikit lah. Teruk sikit lah. Yalah. Maybe kena improve lah. Bukan salah dia orang tu. Sebab ministry ni antara yang paling kerja keras lah orang panggil lah, especially sekarang. Tapi bajet in the future mungkin boleh upgrade lagi lah. Bajet kena up. Tapi bagi aku okey lah. Benda free kot. Kau bukan bayar pun. Macam mana dengan berita terbaru ni? Kita dengar aku ni sikit lah sebab kita dah cerita pasal facility ni kan. Dengan cerita barang-barang kat hospital cyber dah kena angkut pergi hospital lain. So dia nak buat, dia nak buat procurement lain untuk hospital cyber. So sekarang ni tak tahulah boleh ke tidak buka tahun ni. Based on aku punya observation, sebab aku hari-hari lalu juga, aku tengok building tu dah siap. Cuma mungkin barang-barang dah ada. Cuma kita tak tahu either barang tu dia dah keluarkan ke nak bagi hospital lain, kita tak tahu lah. Boleh ikut menteri. Tengok pada building tu macam dah boleh masuk. Mungkin dia orang nak arrange staff-staff apa semua, mungkin makan masa juga lah. So dia orang kan? Pakai tak dulu lah. Sini. Pakai dulu untuk hospital yang kritikal lah. Aku rasa dia orang bawa pergi Serdang ke Sungai Buloh ke tak tahu lah kan. So memang sebab sana mungkin perlukan ventilator ke, aku tak pasti. Aku rasa bukan semualah, mungkin macam ventilator ke. Ada takkan, list dalam ada list eh. Dalam paper. Cuma soalan dia itulah, kau rasa dia akan buka ke tidak? Ke dia akan buka certain department je? Kau rasa macam ni? Tahun ni. Aku rasa dia akan buka sebab building tu macam dah complete, takkan dia tak nak buka kot. Mungkin ada certain department lah. Ataupun klinik kesihatan yang barai dekat Dengkil tu ke, dia nak bawa kat sini lah. Aku tak tahu lah. Physical kita tengok dah siap lah jalan semua kan. So nampak macam dah boleh masuk tu. Cuma tak tahulah arrangement dia macam mana. Ada member aku cakap dah boleh masuk dah. Member aku cakap KKM tengah arrange lah untuk staff-staff masuk apa semua. Okay, terlanjur daripada situ, kita dah memberi indikasi lah yang kita tengah cakap pasal cyber ni. Kebetulan ni hari jadi cyber lah, macam kau cakap tadi. Hari jadi kebetulan. Ke-24. Lain macam. Aku rasa lama juga kau duduk Syalam. Lepas tu kau pun apa, sebab sambung daripada zaman belajar kan, kat UiTM Syalam kan. Berapa lama kau duduk actually? Campur BAC aku tu lah. Aku duduk tu time 2007 lah. Sampai? Time tu first time lah masuk. Yelah, aku dari Kuantan. Tiba-tiba pergi Shah Alam kan. Tapi kau nasib baik ada member juga. Kau masuk SEM 3 terus eh? Ke macam mana? Aku masuk SEM 3 terus sebab kita orang dari poli kan. Terus masuk SEM 3. 2007 tu tahun aku masuk ke tu? Oh iya lah. SEM 1 lah, SEM 1. Lepas tu, kau sampai tahun bila? Sebab kau kerja semua kan? Sampai tak silap aku 2018 lah. 2018 aku dah pindah cyber. 11 tahun enggak aku. Aku dah beli sini lah. So dalam 11 tahun eh? 11. Berapa tahun lah? 11. 11 eh? Lama lah. Itulah. So lama juga lah. Tapi time 2007 tu, shop lot yang dekat Section 7 tu still tak ada lagi lah. Yang belah-belah belakang kan, pintu belakang tu. Pusat komersial. Pusat komersial. Pusat komersial belakang tu tak ada lagi lah. Nama so, Syah Alam pun time tu memang aku tengok macam bapak lah barai gila tempat ni kan. Macam tak ada. 11 tahun dah berubah tu. ICT dengan besar gabak tu. Zaman kita dalam masa 11 tahun tu.
Yelah. Lama-lama awal masuk dulu kita boleh tengok lah Shah Alam jadi macam mana kan. Sebab aku lagi Mula-mula. lah, aku lama duduk Shah Alam, aku pada Shah Alam. So memang lagi nampak lah, dulu tak fikir ada high rise tu dekat Shah 7 tu. Dulu kita beli barang-barang semua dekat Maria tu. Dekat dekat section 2 eh. Makan pun kat area-area situ je. Lepas tu tak silap aku sen berapa lah dia baru buka yang belakang. Part 6 ke part 7 macam tu lah dah start buka apa. West West apa lah kedai tu? West Star tu kan. So kita semua pergi belakang tu lah dekat dengan kita punya fakulti kan. Dulu okey, sekarang aku tengok dah barai tempat tu. Budak-budak akhir dia tak sebab, ada. Sebab dia tengah buat construction LRT tak silap. LRT 3. So tengah-tengah jalan tu dia korek habis lah. Tapi so, in the future aku rasa okey lah kawasan tu. So kau rasa... Cuma sedih sikit. Budak-budak akhir dah tak ada lah. Yelah. Tapi nak ada access at least kan, nak pergi ke LCC kan, kalau ada datum ke, dia straight ke. Sebab sekarang duduk kat Puncak Alam, aku pun tak pasti lah apa yang ada kan. Mungkin tengah naik lah. So kau ada mention Shah Alam, Puncak Alam, Cyberjaya. Kau ada beli satu rumah juga kat Shah Alam sebenarnya kan. Lepas tu kau decide beli satu lagi kat Cyber. Kau rasa kenapa kau boleh tersimpang jauh? Adakah aku apa yang bestnya? Sebab Cyber ni orang cakap jauh lah. Macam actually memang jauh. Actually aku beli kat Shah Alam tu ingatkan macam nak stay sana lah. Tapi aku tengok macam crowded kawasan tu. Even kau nak pergi KL pun kena lalu Federal Highway. Kalau kau lalu NKVE pun jam juga. So aku decide yang Cyberjaya ni tak silap aku time aku buat Uber dulu. Aku pernah buat Uber tak tahun 2000 lepas kita grad kot. Main-main lah buat Uber dulu. So bila dapat trip Cyberjaya ni memang best lah. Ramai gila orang guna Uber dekat Cyberjaya ni. So and then orang dia pun macam dia, kawasan dia macam relax, trafik tak banyak and then well planned juga. Lepas tu facilities, connectivity, dia punya connection dengan KL 30 minit je kau lalu max. Lepas tu bukan kau lalu max je, kau ada LDP. LDP boleh straight to Sunway Pyramid semua kan. Subang. Then boleh pergi ke, kalau nak pergi USJ lalu Elite, nak pergi Shah Alam lalu Elite. So ada a few choice lah kau nak keluar dari Cyber tu. Cyber ni. And then dia pula sebelah Putrajaya. So apa-apa urusan nak register apa semua, nak buat passport ke apa, senang lah. Nak renew Rocktag terus pergi HQ JPJ kan. So daripada mana datang stigma jauh tu? Macam mana? Kau rasa macam mana? Aku rasa jauh dia ni sebab orang tak familiar kot this area. Orang tak lalu sini. And then kalau orang datang pun orang macam nak pergi mana lah. Asal Cyberjaya ni apa ada lah. orang macam tak tahu apa yang kita nak buat kat Cyberjaya kan. Tapi bagi aku minat sebab yalah dia punya infra macam jalan semua dah ada. Ke sebab tu, sebab dia buat infra jalan, contoh dia buat jalan sampai 6 lane. Tapi tak ada kereta lagi. Ke sebab faktor itu antara, dia orang ni antara, dia orang dah overbuild. Sebab tu nampak macam kosong. Ke macam mana? Itu antara faktor jugalah sebab bila jalan besar, lepas tu macam apa ni residential sikit apa semua kan. So memang easy lah untuk orang nak berbasikal ke apa, senang orang nak. Even sebelum pandemik itu aku rasa tiap minggu orang duk buat maraton dekat depan rumah aku ni. And then sebelum PKP 3.0 pun apa punya apa filem lah buat
buat depan kita orang punya rumah ni. So aku rasa dia orang pilih location ni sebab trafik lah, trafik kurang lah. Dari segi and kau then sendiri, pun, dari segi and kau then sendiri aku macam pun aku rasa aku nak kawasan yang relax lah. Sebab tu aku duduk sini. Dia macam jauh tak apa, jauh tak apa, janji relax lah. Dia mengingatkan sikit kat Shah Alam yang dulu-dulu lah. Shah Alam yang original. Sebab aku dah pernah tengok juga dekat Puncak Alam tu. Quiet juga. Tapi access tu aku tengok macam sikit. Ada satu je kan. So bila aku tengok balik, aku rasa Cyberjaya ni one of the best lah, and then well planned punya city. Yelah, dia dah allocate plot-plot semua kan, untuk residential mana, untuk apa, untuk business kat mana. Aku rasa kau pun ada involve juga kan buat development tu sikit-sikit lah. Cuma sekarang ni kan, kita ada mention tadi hospital cyber. Lepas tu kita dengar ada hospital private Avicenna pun nak masuk. So based on that list kan, apa lagi kau rasa wish list yang kau rasa perlu lah kat cyber ni? Sebab aku rasa almost, yalah macam kau cakap tadi pun, kita dah ada offices, facility, taman, apa ni, hospital, etc, etc. Kau rasa apa lagi yang orang kata missing lah? Kalau ada satu ni, aku, perfect dah. Aku rasa semua macam dah almost complete dah. Cuma satu je, aku rasa sekolah lah, public school tu kena tambah lagi lah. Sebab sekarang ada satu sekolah je, Cyberjaya je. Diorang dah start banyak development untuk macam kita orang punya ni, affordable home kan. So bila kau buat affordable home, banyak local yang beli. Before this, banyak foreigner tau. Sebab foreigner yang kerja dekat Dell ke IBM ke kan, Lincoln Wing. So sekarang bila ada satu sekolah, dah jadi pack tau. Even aku rasa last month kot, kita orang ada buat petition nak sekolah baru dekat around our area lah. Ke kementerian lah, Kementerian Pendidikan. Sebab dulu hari tu Razi Jidin ada datang dekat sekolah cyber. So dia orang macam ambil buat petition lah. Terus lah. Sebab dia sebab pun dah tengok condition sekolah tu jam apa semua kan. Sampai 13 kelas kot satu, untuk darjah satu. Sekolah tu dah pack lah, sekolah rendah tu. Sebab bukan orang cyber je yang hantar, orang Puchong. Even orang luar yang kerja dekat cyber ni pun dia orang hantar juga. Yalah, kalau kita tengok kat situ ada sekolah Korea, ada sekolah apa Jepun dekat belah, dalam belakang di Paul, so tak silap aku. Lepas tu ada sekolah ni lah, English school lah ni yang the latest lah, ni besar lah area-area taman. King Henry tu. So kau rasa kenapa banyak sangat private school ni? Memang semua orang nak private school ke, ataupun macam mana? Kenapa aku public school tak ada, private pula banyak? Aku rasa demand dia ada lah, sebab most of Cyberjaya punya residential ni, resident ni dia banyak yang foreigner tau. Expat lah. Ada Mat Salleh, ada Korean, sebab ada kilang solar kat sini. Ada kilang, ada office Dell apa semua kan. Tapi aku tak tahu the population tu berapa orang. So mungkin ada demand, that's why dia buka kat kan. Cuma after pandemic ni aku tak tahulah macam mana dia punya arrangement dia, macam mana. Sekolah kan tak boleh dah kan. Macam ada Brandy Bunch HQ kat sini kan. Nah, dekat Raudah. Raudah si, dah tukar nama dah, Aura apa. Ha? Tukar nama weh. Bukan jiran sampai ke Janah dah. Bukan, tukar tagline juga. Bukan weh. Dah tukar nama dah. Tamarind Square tu aku nampak okey. Dia tolong naikkan sikit walaupun belakang-belakang ni. Sebab itulah belakang dia tu, in the future, yang tu yang kata dia orang nak buat Avicenna tu. Tapi aku tak tahulah Avicenna jadi tak nak buat kan. Just proposal je lah.
Tapi bagi aku, in terms of location tu, aku rasa okey lah sebab Sepang kita tak ada lagi hospital private. Yang premium macam lah, yang premium. Ha. Yang macam Sepang level paling dekat pun, kalau kita nak pergi Puchong, Bangi lah, Bangi. Tapi shop lot lah Bangi, dia punya hospital dia. Dia kena betul-betul macam kompleks facilities hospital. Kena kompleks betul lah. Aku rasa ramai je orang akan pergi. Orang pun dah ambil insurans kan. Lagipun dia besok tak tahu bila kan. Tapi besok bila dia tap ke Gamudako, kat situ pun boleh tahan juga orang-orang yang akan naik masuk, jugalah. Yang akan masuk area tu. So yelah, dalam situasi work from home ni, kau rasa dapat kau macam ni? So hari tu kita dah buat kan, pasal MCO 1.0 tu macam almost full lah work from home. Sekarang ni dah naik, tapi tak nampak macam indikasi nak kembali kepada yang PKP hari tu. Sekarang ni lebih yalah, dia tak boleh nak buat apa lah, kena pergi office je kan. So kau rasa macam ni, ramai orang sebenarnya tak berapa comfortable lah, tak berapa selesa sebab sekarang ni memang almost 5,000 case. Kau rasa macam mana yang terbaik daripada segi nak menjalankan kerja ni? Penuh online, penuh offline ataupun separuh-separuh? Bagi aku, hybrid lah. Kena hybrid lah. And then, kalau kita buat full work from home pun, bagi aku dia punya productivity tu macam tak berapa sangat lah. Bila kau duduk kat rumah, banyak distraction tau. Cuma for in terms of kau nak siapkan kerja tu, bagi aku kalau kat office lagi efektif lah. And then decision tu, macam kalau design decision, kita orang kena jumpa boss lu, okay tak okay ni kan. So lagi senang dekat office lah, lagi cepat lah, seamless lah. Dapat mesej daripada boss dia, dia orang cakap siapa yang nak kerja work from home, okay je. Ada option lah. Ada option lah. Siapa yang macam ada something macam nak print ke apa, masuk office je lah. So aku pun nak tengok dulu lah idea nak masuk ke tak lagi. Tengok keperluan. Tapi, lah. Sebab kadang-kadang kita nak print apa semua kan. Nak minta sign untuk submission apa semua. Kena masuk office juga. Yalah. So aku kena arrange time tu lah, macam mungkin next week kita set untuk printing dengan signing apa semua kan. So kalau setakat nak meeting dengan client ke CCM apa semua kan, yang tu work from home tak apa. And then sekarang pun lagi-lagi, our office dah boleh access to server, so senang lah. So, cuma yang aku kena improve mungkin speed lah, speed internet, speed untuk internet. Sebab kalau kita ambil 30 megabyte ni, dia a bit slow lah kalau kau nak buat kerja dalam server tu kan. Sebab file drawing tu dalam 200 megabyte, 300 megabyte. So dia punya yalah agak lambat sikit. Tahu lah kan, ada masalah sikit. I mean, Cyberjaya as a whole lah. Ada orang pernah keluarkan dalam newspaper kan, cakap masalah internet ni, which is irony lah. Sebab patutnya tempat yang paling well connected, tapi ada juga masalah. Tapi tak apa, itu, you know. Dia, aku tengok, sekejap lah, dia dah improve lah. Actually, masalah dia more on to telco line tau. Kau punya line tu tak dapat Maxis ke Celcom ke. Awal-awal aku masuk 2018 tu, nak cari line tu kena keluar kan. Sekarang okay. Okay, sebab dia tak pasang lagi telco tower kan. So after yang orang viral masuk dalam bulletin utama tu, aku tengok dah ada improvement lah. Digi ke Celcom ke semua dia dah, so far aku tengok jiran-jiran semua tak ada masalah lah. Kita orang jumpa dekat taman atas tu, ada line pula kat taman lah. Tak adalah, sebab apa, kau punya development ni kira macam frontier juga lah. Sebab area ni memang cyber yang belah depan tu, atas tu dah mature kan.
yang kita tengah cakap ni pasal area baru, area Tamarin, area Cyber 10, apa blablabla, Ken Wingston apa semua ni lah. Alright, so kau rasa pembinaan ni of course lah jumpa klien lah, lagi-lagi kau ni projek mega, konsultan mesti paling busuk pun 20 orang satu meeting. Klien pun entah-entah 7 orang, 8 orang. Mostly dalam, kalau meeting tu dalam 30 lah kalau ada. Standard lah macam tu lah. Dengan konsultan berbagai-bagai title konsultan semua ada kat situ. So kau rasa online ni lebih efficient ke macam mana? Sebab aku rasa kadang-kadang meeting besar ni tak banyak pun kau boleh cakap. Bukanlah sebab kau tak ada input, tapi sebab banyak-banyak isu kan. So online ni bagi peluang lah untuk kau, you know, relax sikit. And then bila turn kau, kau boleh bagi input. Kau rasa macam mana? Lebih bagus ke? Bagi aku, ada pro and con lah. Tapi bagi aku lagi bagus lah. Sebab, yelah, kalau CCM tu kadang-kadang part kau sekejap je. 2-3 minit je kan. Tapi in terms of macam interaction kau tu, macam siapa yang chair meeting tu, macam macam dia rasa sorang-sorang je lah kan. Kalau dia duduk cakap, lepas tu panggil orang, lambat reply pula. In terms of itu macam travel, nak pergi tempat meeting tu, bagi aku tak perlu lagi sih. Aku rasa macam banyak lah kita save time kan. Kalau tak nak kena pergi klien punya office meeting ramai-ramai. So benda tu dah buang masa, lepas tu nak tunggu orang masuk lagi. Kan? Lepas tu dalam satu meeting room tu kram gila. Faham. Tapi sebab mostly Zoom ni banyak sekarang, aku rasa sebab kita dah PKP 3.0 kan. Dah banyak improvement lah yang aku rasa semua orang dah macam biasa lah untuk untuk ni kan. Yelah, bila dalam projek besar online, nak dengar orang punya wayang lagi, orang punya tai chi lagi. Kalau physically letih kat tu nak layan kan, nak kena control masa lah. Tapi so far bagi aku okay lah online meeting ni. Dia lagi selamat, lagi jimatkan masa, lagi efficient. Cuma dari segi macam kalau kau nak understand the design ke drawing tu, bagi aku lagi senang face to face lah. Sebab kau macam punya, kau nak explain, sebab kau punya, kau nak explain kat engineer dekat site kan, dekat tapak kan, dah masuk kan. Even macam kau nak explain kau punya barang dekat orang, kau still nak kena ada kertas, pen kan. Kau nak kena lukis lah. Macam ni aku nak ni. Kalau online, kita macam gegel sikit lah. Ada distance tu, ada gap lah. Itulah. Mungkin kena buat 3D ke kot, kena tunjuk sekali. Effort lah, effort lebih sikit lah. Kena effort lebih sikit lah. Yalah. So, dari segi tadi kau ada cakap, motivasi kau ambil vaksin ni salah satunya nak travel lah. Konon-konon lah kalau dapat. Dulu kita masa UiTM dulu kita travel Europe laju-laju kan. 2-3 hari cover satu city kan. Macam-macam benda jadi. Zaman dengan, tu. Sebenarnya bila fikir balik kan, kalau aku jadi Cik Wan lah, kita orang pergi kan, sekarang ni arkitek lah, arkitek Wan Azhar kan. Kita, kalau aku jadi Cik Wan kan, umur Cik Wan masa tu aku tak tahu lah, 38 ke, tak tahu lah, somewhere there. Weh, aku tak nak bawa budak-budak ni. Buat apa? Buat masalah aja kan. Bawa pergi buat Europe. Masalah aja. 1001 masalah kan. Berapa orang? 30 orang eh? Aku rasa lebih aku sikit loh, sebab buku dia. Sebab dia ada dua batch aku tau. Aku ada buku. Aku batch nombor 2. So aku rasa macam mungkin lah 35 something. Oh, aku tengok buku ni. Buku ni ada tunjuk list of participant dalam 32 orang student. Kau rasa, and then lecturer ada 2 orang, Cik Wan dengan Arwah Rashidah lah. PM Rashidah kan. So gila lah 32 orang dia nak bawa pergi travel kan. Exactly. Itu yang aku fikir balik macam, ya betul saya, kalau aku tak nak aku bawa budak-budak ni kan. Menyusah lah sebenarnya. Kau rasa apa highlight tapi itulah, trip, aku dalam trip tu?
Tapi aku rasa aku sebenarnya berterima kasih ke kat Cik Wan sebab trip tu yang open kita punya apa view to architecture, buka buka kita punya mata untuk dunia luar. And then trip tu juga yang mengajar aku macam mana nak travel semua kan. Macam mana nak research tempat semua. Kalau aku tak pergi trip tu, aku rasa aku tak pandai nak buat-buat sendiri ni kan. Nak book apa hostel apa semua. So from there tu yang kita dapat tahu macam mana cara nak travel ni sebenarnya. Tu yang masuk youth hostel, nak booking tiket apa semua tu, dari situ lah kita belajar kan. Tapi dari segi pengalaman kau peribadi, pengalaman peribadi kau, tak ada apa-apa jadi eh? Tak kena colik ke barang so tak kena ambil. So far yang tahun 2010 kita pergi tu, alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Bagi aku, time tu kan kita student kan. Cuma time tu duit tak banyak lah travel. Berapa ratus je bawa kan. Time tu tak ada duit sangat. So kita travel pun banyak visit building kan. So building kita tak pakai duit pun. Kita just ambil gambar depan bangunan. Kita nak actually banyak lah kita belajar pasal macam modern architecture yang bagi dalam aku, buku ke. Kita boleh belajar pada buku kan. Lepas tu tiba-tiba ada pula real life. At least buku tu untuk kita tahu tempat tu. Yang travel ni kita boleh masuk, kita boleh pergi berak dalam toilet dia ke nak pergi ni kan. So at least kita boleh tahu detail semualah. Macam at least space tu kita boleh faham lah. Tapi kau rasa tak perbezaan dia bangunan kat sana? Tak tahulah, aku have a feeling dia orang macam open sikit lah. Dia maksudnya 30 budak boleh macam bantai masuk kan, and then tangkap gambar kan. Kecuali satu bangunan lah, bangunan telco kat Barcelona kot, yang dia orang minta delete gambar. Satu bangunan je yang kena tu T-Mobile dekat Vienna. Aku pun tak ingat. T-Mobile Vienna, tak silap aku. Yang Gunter Dominic buat tu. Tapi yang lain-lain okey kan? Yang lain memang okey lah. Macam kat London apa semua pun dah macam, aku rasa dia punya culture tu, kau perasan tak? Kalau kau kat London tu, kat museum tu, kan banyak macam cikgu-cikgu bawa budak-budak pergi tengok painting sekolah ni. Ramai-ramai kan. Aku rasa tarika, dia orang budak-budak tarika. Budak-budak pergi tengok Picasso punya painting, babe. Ada ke budak-budak kita pergi kan? So aku rasa dia punya culture tu, dia orang dah biasa lah untuk macam student ni bawa pergi tengok museum. So dari kecil dia orang dah biasa. So dia orang tengok kita ni macam, ni student lah ni. So dia dah biasa tau. Nak pergi dekat mana lah Cik Wan bawa tu, geras. Lepas tu Vitra tu siapa pergi weh? Mana dia orang pergi Vitra? Lepas tu, geras tu aku rasa macam tempat yang tak adalah dalam landmark pelancongan kot. Geras tu ada building Peter Cook tu. Ada tak silap aku Kun House Geras kot. Bangunan yang macam kacang kan. Macam alien, bagi alien. Aku bagi aku macam apa, gila lah. Macam mana dia buat curve ni lah. Kira benda tu macam mengubah juga kau punya perception on architecture kan. Towards macam modern architecture kat luar macam mana kan. Dia punya teknologi, dia orang punya design, detail semua kan. Aku macam kagum juga lah. Tapi kau tak terfikir satu benda. Macam mana bandar kecil macam Graz boleh ada bangunan macam tu? Dia bukan. Dia macam orang kata, tak tahulah, tangkak lah mungkin. Macam tangkak. Tapi ada ada museum macam tu. So,
Aku pun tak tahu macam mana nak compute. Sebab depan tu ada aconci punya ni kan. Apa aconci punya floating apa macam foyer, bukanlah foyer, macam folly je apa. Lah, apa benda. Tapi macam public space lah yang float dekat tengah-tengah. Mostly kalau kita tengok dekat Europe ni banyak public punya space kan. So dia orang, aku tak tahulah, mungkin sebab dia punya weather ke apa kan. Mungkin dia orang buat banyak macam open space, teater pun open. Aku rasa mungkin sebab faktor cuaca sejuk kot. Tu yang dia orang banyak buat open space tu. Kalau macam kat Malaysia ni, aku tak pasti lah semua benda kena tutup kot. So, takut panas kot. Tapi lagi satu highlight yang aku boleh cakap is kita boleh jumpa tokoh-tokoh ni lah. Kan? Macam Shigaruban dekat Vitra. Lepas tu Shigaruban. Wolf the Pricks jumpa dekat Vena kan. Kat review dia punya sekolah. Wolf the Pricks kita pergi office dia. Yelah. Tapi pergi office dia. Lepas tu kita jumpa dia kan. After that. Kita jumpa kat Vienna tu kat mana lah? Kita jumpa kat museum review. Apa? Review. Budak-budak. Review Vienna School of Applied Art. Diorang ada final presentation ke something. And then after that, review. Diorang punya exhibition lah. Final exhibition. Masa kita pergi office. Kau bayang lah time. Wolf the Pricks tu tak ada. Dia punya budak kan. Tapi kau bayang macam mana kita boleh masuk dalam school tu kan? Orang luar boleh main masuk je. So macam aku pun terfikir kak macam mana kita boleh masuk kan. Aku tak terfikir masa tak tu. Tak tahu lah Cik Wan dah minta ke. Aku terfikir sekarang ni. Masa tu aku macam lanyak je lah kan. Sekarang ni baru tapi aku terfikir. Tapi dalam banyak-banyak time kita pergi tu, jenis yang 21 hari ke 22 hari. Aku rasa building yang Kuk Hama Belau buat lah yang paling paling catchy sekali lah. Yang mana paling satu? Bila sampai tu BMW macam World. Munich, BMW World, apa semua kan. Tapi kau tengok semua arkitek macam kita pun ada pergi office Herzog de Meuron lah, tapi tak dapat masuk lah. Sampai dekat pagar dia kan. Nampak. Tapi kau nampak tak setting office tu lah. Maksud aku, semua ni buat bangunan besar-besar lah kan. Komplek macam dekat Korea semua kan. Aku nak belau ada buat bangunan besar-besar kan. Tapi diorang ni duduk kampung tau. Aku rasa macam, dia macam aku cakap tadi lah. Macam duduk pekan, duduk tangkap. Tapi design, you know, bangunan. Gempak lah. Gempak macam nak letak kat Beijing ke. Aku rasa kan? sebab, yelah kita konsultan kan. Konsultan. Normal, biasanya rumah arkitek tak adalah power sangat. Kan? Normally kita buat rumah orang power. Tapi rumah sendiri normally biasa-biasa je lah. Work in progress lah. Macam kat belakang. Kita mostly kita design untuk klien biasanya yang top-top lah. Sebab bukan duit kita kan. Duit klien kan. Tapi bila datang kat duit apa rumah sendiri tu, kita based on our budget lah. Buat rumah berjuta-juta. Tapi nak beli rumah sendiri, tu tak mampu pun. Lagi satu lah yang kita dapat attention sikit is apa, office Dulegan Miser lah. Dulegan Miser dia yang buat Porsche Museum tu kan. Dia layan kita. Bukan layan ni, dua kali kot. Dia kena, so ada dua batch kan. Office kecil. Dua kali kena ulang. Macam tu punya special lah. Maksudnya dia orang ni kira hospital. Banyak-banyak lah. Arkitek juga kita dapat jumpa kan. Aku rasa sebab tempat tu mungkin jarang orang pergi kot. Jarang ada student nak ada pergi. Ada tetamu kan. Office. Lagi-lagi so that's daripada, why dia boleh entertain lah. Daripada Asia pula tu kan. Malaysia pula tu kan. So aku rasa kalau open lah balik border ni kan, let's say lah. COVID pun dah reda, vaksin semua dah settle. Macam mana kau rasa pertimbangan tempat yang kau nak pergi lepas ni? Sebab hari tu, yang macam tadi kita cakap, tu zaman 11 tahun dulu kan, student. Lepas tu kita dah ada spouse.
Bukan ada spouse dia sekarang. Sekarang dah ada, so, ada tiket baby. Nak kena beli dua, babe. Dah ada baby. Tiga. Dah lepas dua tahun tak ada. So, aku rasa macam mana nak pilih tempat sekarang? Sebab macam contoh aku pergi Milan itu kan, aku ada bawa Kaiser kan. Sebenarnya tak friendly tu. Diorang ni borak je. Tapi diorang punya metro, mana ada lift, mana ada disable accessibility semua. Barai, babe. Lala, bagi aku, tarik kat tangga kan. Bagi aku, stroller. Diorang ni borak je. Kau tengok stroller kau nak lalu kat jalan batu-batu tu macam mana, babe. Batu-batu yang zaman Roman tu. Gila, babe. Memang tak dapat lah. So, kau rasa, tapi bagi aku, kalau kalau aku nak travel, aku rasa yang most yang sekarang ni friendly untuk family, Japan lah. Japan. Sebab aku pernah pergi Japan sebelum ni. Aku rasa Japan tu nampak macam selamat lah. And then friendly untuk stroller apa semua. Cuma cost lah. Japan ni datang dengan cost lah. Kau punya pilihan Jepun lah. Jepun lah. Okay lah tu. Jepun. Japan ataupun Turki lah. Turki macam affordable sikit lah bagi aku. Tapi Turki affordable. So kalau Europe, aku tengok Eastern Europe not bad juga. Macam Poland. Kita orang pergi Republic Czech apa lah. Czech. Yang aku pergi Prague. Lah. Prague. Yang time World Expo aku pergi tu kan. Murah habis. Satu rumah dalam berapa ratus je. Satu rumah tiga bilik pula tau. Ada dapur untuk masak semua. So murah. Kita orang hari tu pergi empat orang. So tong-tong dalam berapa ringgit je sehari. Memang murah lah Perak tu. Dan tempat dia pun best juga. Cantik juga. Lepas tu ada building Frank Gehry dancing building tu. Kalau Europe, aku kalau boleh nak explore macam tempat-tempat yang area di situ lah. Apa Ukraine, sebelah Perak tu apa lah. Poland, area-area Eastern lah. Area-area Eastern tu lah. Poland tu not bad ke? Yang tu kena tanya Tuan Syed lah. Hopefully boleh jumpa kat saya tu, hopefully one day. Selamat Hari Raya kepada kau dengan anak dan bini. Thank you so much for talking. Okay, selamat raya juga kat kau dengan Yasmin and baby semua. Thank you. If you enjoy the session, be sure to subscribe to QWA YouTube channel so you will be notified if a new episode is posted. Thank you for listening. Until next time.